di tepi Danau Cuk, Switzerland. Di sini bangku-bangku kosong sedang dilanda virus corona sehingga negeri harus lockdown sejak 3 minggu lalu. Saya menemukan sebuah buku di bangku, kitab puisi orang mabuk di negeri Mahapaitri. Hasan Tarwani. Saya akan membacakan puisinya. Berjudul Perempuanku. Fitri namamu, Fitri hatimu. Di matamu yang rahasia cahaya itu, aku ingin ke sana. Adalah bersamamu, maka hiduplah dalam aku. Agar asin matamu, mataku, bertasbih hingga tuntas. Segala dalih atas kepergianmu, aku lelah kau cambuk kasih. Fitri namamu, Fitri hatimu. Puisi berikutnya, saya bacakan, berjudul 154 Rindu yang Membeku. Malam lelap dalam kaya, sepintas raut wajah, rona merah, pipi mengantar aku, mengabdi di pusaran hatimu, dengan sekuntum kembang yang mekar dari ingatan, kerudung yang kau kenakan minggu lalu. Di sini aku bersila, semedi dalam air, alir rindu, mengenang nama, mengeram dalam aku api wangi rindu dan mantra di 154 jalan ke dalam tubuh kau, yat yang tak ingin kau beri. Rindu ini beku kasih, maka meneteslah ke dalam aku di 154 kali 2 rindu lagi, lalu menarilah untukku saja. 2015. Sajak Hasan Tarwan yang bukunya saya terima, dia kuliah di UIN Walisongo Semarang. Karya-karyanya cukup menyayat ya, berkisar tentang hati, tentang perempuan, tentang jiwa-jiwa sepi. Terima kasih, tetap berkarya. Salam dari Sikecusanto, Switzerland.